Halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama Suabadi. Sebelum mulai, kita mau ucapin terima kasih dulu ya guys buat kalian yang sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Kalian pada masih inget gak sih guys sama anime Kapten Tsubasa? Di sana kapten kita yang namanya Tsubasa memimpin timnya untuk menjuarai kejuaraan, mulai dari kejuaraan sekolah sampai kejuaraan dunia. Nah, percaya atau tidak, ternyata ada beberapa gerakan dalam anime itu yang ternyata pernah terjadi di dunia nyata, baik secara sengaja maupun tidak loh guys. Nah, maka dari itu, kali ini kita mau kasih tau kalian 8 skill move dalam anime Tsubasa yang gak bakal kalian sangka dilakukan di dunia nyata. Rainbow Flick. Kalau kalian ingat, Tsubasa pernah melakukan Rainbow Flick dengan satu kaki, lalu ketika bola itu jatuh, dia langsung menendang bola itu. Nah, ternyata ada pemain yang berhasil melakukan trik tersebut, tetapi bolanya tidak ditendang oleh dirinya sendiri, melainkan ditendang oleh temannya. Tendangan menukik. Dalam anime, Tsubasa pernah menendang bola dengan sangat tinggi sampai-sampai bola itu melewati semua pemain dan kiper. Rasanya sih mustahil ya guys melakukan tendangan yang sama seperti itu di dunia nyata. Namun kenyataannya, seseorang berhasil melakukan hal yang mirip tetapi dari free kick. Lalu seorang kiper di Liga Jepang sampai terpaku ketika melihat tendangan seorang pemain yang sangat kencang melewati sebuah pemain back dan bahkan kiper itu sendiri. Penyelamatan dramatis. Kalian ingat gak sih guys, Wakashi Matsu pernah menyelamatkan gawangnya menggunakan kaki sambil meloncat. Nah, ternyata pada tahun 1995 di pertandingan antara Inggris melawan Kolombia, kiper bernama Rene Higuita melakukan penyelamatan dengan kedua kakinya sambil meloncat tuh. Melewati semua pemain. Takeshi pernah melewati banyak sekali pemain-pemain Nankatsu dengan sangat mudah. Seperti yang mungkin kalian udah tahu, Messi ternyata sering loh guys ngelewatin banyak pemain kayak gitu. Tendang bareng. Kalian ingat gak sih guys, kalau Tsubasa dan Misaki pernah menendang bola bersamaan dalam pertandingan. Nah, ternyata ada dua pemain Amerika Serikat yang melakukan tendangan seperti itu, tapi tidak disengaja.
Salto keren. Dalam pertandingan Piala Dunia, seorang pemain Jerman di anime Tsubasa menendang bola sambil salto setelah mengontrol bola itu dengan dadanya. Ternyata ada seorang pemain dalam Liga Jepang yang bisa melakukan tendangan seperti itu loh guys. Kalian pasti tahu kan, ketika Tsubasa ingin menghindari sebuah tackle, pastinya dia melompat. Nah, ternyata Messi juga pernah loh guys menghindari tackle dengan cara melompat seperti itu. Tendangan. Kejadian satu ini sangat ikonik dalam anime Tsubasa nih guys, di mana Tsubasa dan Hyuga menendang bola secara bersamaan tetapi dari arah yang berbeda. Dua pemain sepak bola profesional asal Jepang mencoba menirukan gaya ini dan hasilnya keren banget loh. Nah, barusan kalian melihat 8 skill moves dalam anime Tsubasa yang gak bakal kalian sangka dilakukan di dunia nyata menurut Mas Soabadi. Boleh dong kasih tau kita kira-kira menurut kalian yang paling keren yang mana nih guys? Langsung aja kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini. Gak lupa juga kita mau ucapin terima kasih buat kalian yang sempetin waktu kalian untuk nonton sampai detik ini. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka ya.